Aquarius, ayo kita baca kartu. Aquarius, ayo kita lihat kartu-kartu kamu, keadaan, kondisi kamu. Pernahkah kita benar-benar menyadari keadaan kita yang sesungguhnya? Ayo kita lihat biar kita sadar ya. Harus selalu diingatkan ya agar selalu sadar. Teman-teman, wah saya kok jadi batuk ya. Aquarius, selalu dalam kehidupan ini kita hanya berjalan saja, menjalani hidup ya, tanpa pernah benar-benar sadar bahwa kita sedang hidup ya. Jadi di dunia ini banyak orang yang hidup, namun mereka tidak benar-benar sadar bahwa mereka sedang hidup, kehilangan kesadaran ya. Hidup, hanya menjalani hidup ya, sekedar menjalani. Saat sedih kita berduka, kita menjerit, tenggelam dalam sedih. Saat happy kita bersorak ya, sehingga tak terkendali, tanpa pernah benar-benar mengerti dan melihat apa di balik kesedihan, suka, duka yang kita lewati, sehingga banyak hal, banyak pelajaran yang terlepas dari kita ya. Suatu hal yang sebenarnya harus kita petik, terlepas begitu saja. Karena apa? Karena gak sadar hidupnya. Jalannya asal jalan. Aquarius, hendaklah tetap dalam keadaan sadar, karena orang yang sadar selalu tahu arah berjalan daripada mereka yang tidak sadar. Kenapa begitu ya? Iya, hanya orang sadar yang tahu arah kemana, harus kemana. Kalau orang gak sadar, seperti orang yang tidur berjalan itu, ngelindur gitu, ngawur jalannya ya, meraba-raba-raba nanti nyemplung. Ayo kita lihat kondisimu, mengingatkan lagi agar tersadar lagi. Wah, ada apa ini? Wah, cincin. Ayo kita ambil kartu yang pertama kali terbuka. Cincin. Aquarius, ada cincin di sini. Jadi kita harus selalu sadar ya. Orang sadar itu adalah orang yang selalu ingat. Kita dituntut untuk selalu ingat. Kalau saya muslim ya, dikatakan harus selalu dalam keadaan zikir. Zikir itu ingat, ingat itu sadar. Sadar saat kita berbicara, sadar saat kita melangkah, sadar dalam setiap aktivitas. Kalau kamu udah sadar, kamu aman ya. Saat berbicara, ketika kamu sadar, kamu akan punya kontrol yang lebih ya. Kamu akan menjaga bicaramu, kata-katamu, jangan sampai melukai orang, jangan sampai, bahkan jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Itu kalau sadar dalam berbicara. Sadar saat apa lagi? Dalam setiap hal, saat memasak harus sadar, saat berbicara harus sadar. Dalam setiap langkah ketika kesadaran menyertai, itu membuat kamu lebih aman, membuat kamu tahu membawa arah diri kamu kemana ya, tahu arah jalannya kemana. Kalau orang gak sadar, bahkan dia gak sadar saat dia ngomong apa, apakah itu membahayakan dirinya, apakah itu ya, bahkan kita harus sadar, oh saya telah bergosip, itu kesadaran namanya. Pasti setiap dari kita punya ini. ini adalah suatu hal dalam diri kita yang wah sulit sekali mengendalikannya. Gairah ya, digambarkan di sini ular. Ini gambaran setiap apa ya, kalau ditarot ini the devil ya, kemelekatan, ambisi, nafsu, semua ada di sini. Ya, kalau nggak sadar ya, gimana itu mengendalikannya, sulit. Wah, banyak sekali terbuka. Jadi selalu sadar ya. Kalau orang sadar itu dia selalu kontrol, bahkan sadar, wah saya sedang digombalin ini. Kalau nggak sadar ya kamu mau apa? Tenggelam digombal-gombal, iya, melayang-layang, nggak taunya udah di tepi jurang. Orang yang selalu sadar akan punya kontrol penuh terhadap dirinya. Mengerti ya, Aquarius? Jadi kalau kamu selalu melatih kesadaran, nah, selalu ingat, selalu sadar, itu yang sebagai muslim dikatakan selalu zikir, selalu ingat, selalu sadar ya, menyetir, selalu sadar saya sedang menyetir begitu ya. Apalagi
Memasak, selalu sadar saya sedang memasak, itu akan datang kesadaran, kontrol, hati-hati, segala hal di sini. Dalam apapun, seperti saya katakan, bahkan kamu akan sadar ketika kamu sedang digombal. Wah, saya ini dibohongin ini. Ini saya sudah terjebak ini. Orang yang sadar akan segera tahu mengarahkan dirinya kemana daripada mereka yang tidak sadar. Aquarius, cincin di sini. Ini menggambarkan tentang komitmen. Ini juga menggambarkan hubungan. Yang di sini, janji dan kata adalah kehormatan. Ya, jadi buatlah komitmen atau apa di sini, buatlah janji yang di sini hanya yang benar-benar bisa kamu tepati. Nah, seperti itu katanya. Jadi ini juga apa artinya ya? Verifikasi nilai dari suatu hal itu adalah kata-kata kamu di sini. Jadi jaga lisanmu. Ini tentang komitmen, ya. Aquarius, saya sebentar saya lihat kartunya. Ya. Ini tentang hubungan, tentang komitmen. Jaga kata-katamu, katanya di sini, karena nilai dan kehormatan itu kita orang dewasa ini ada di kata-kata. Ya, jadi berkata-katalah hal-hal yang memang kamu bisa menepatinya, artinya jangan gombal. Aquarius, banyak hal di sini yang terjadi, saya lihat ya. Ada hubungan yang kandas di sini. Ada di sini, ada yang putus, ada yang bercerai mungkin ya di sini, terlukai. Ada juga salah paham. Ini digambarkan kamu wanita di sini, namun bisa juga seorang pria. Yang di sini semua hal yang terjadi denganmu, masalah-masalahmu di sini sepertinya lebih ke dalam hubungan dan komitmen. Mungkin ada janji yang nggak ditepati, ada janji yang melukai, atau ada kata-kata kamu yang akhirnya melukai. Apapun itu masalah, intinya di sini ada masalah yang ternyata masalah itu ternyata membawa hikmah ini. Ya. Ternyata masalah itu membawa kamu pada apa ya, pada peluang dan kesempatan untuk menjadi lebih baik, ya. Karena apa? Di sini yang menakal itu ini di dalam diri kita. Ini digambarkan di dalam diri Aquarius. Ada satu hal yang digambarkan sebagai ular dalam Lenormand, kalau di tarot ini the devil ya, kemelekatan, ambisi, gairah, hasrat ada di situ semua. Yang selalu membawa kamu pada kondisi yang terluka, ya, karena itu tadi, karena nafsu-nafsu kita ya, secara singkat bahasanya nafsu kamu di sini katanya selalu saja membawa kamu kepada tempat yang membawa kamu terluka, tempat yang membawa kamu stuck, nggak bergerak, nggak berkembang. Tempat yang membawa kamu di sini akhirnya harus terjadi salah paham dengan orang, harus membuat hati kamu bimbang dan bercabang. Ya, di sini ditekankan untuk kondisi saat ini ya. Jadi keadaan kita itu berubah-ubah. Kamu diminta menjaga ini komitmen ya, kalau cincin komitmen, janji, dan ini juga tentang hubungan. Oke? Okay? Ini harus kamu jaga. Karena apa? Karena ada satu hal di dalam dirimu yang selalu nanti akan membawa kamu terluka, ya, membawa kamu mandek, stuck segala macam, dan akhirnya ternyata itu mendatangkan hikmah. Ya, kembali lagi saya katakan, mungkin kamu merasa salah, ya, atau kamu merasa apa di sini, kalau ini bukan dari kamu, mungkin kamu merasa dikhianati, dinakalin gitu ya. Dianiaya gitu. Kamu merasa terluka, kamu merasa stuck. Pernahkah kamu sadari ternyata itu semua membawa kamu pada suatu hal yang lebih baik ya, membawa kamu tumbuh pemahaman, ilmu, hikmah di sini ya.
Ya, Aquarius. Jadi kamu hanya cukup kokoh berpegang dan menjaga kata-kata kamu dan komitmen menjaga hubungan di sini. Terserah orang mau bikin kamu apa. Terserah orang mau melukai kamu, orang mau bikin kamu seperti apa. Apa ya bahasanya? Jangan berhenti berbuat baik untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Terserah. Ya. Saya di sini melihat mungkin kamu dinakalin. Mungkin kamu dinakalin. Mungkin juga sebagian kamu yang nakal di sini sehingga kenakalan-kenakalan itu membuat kita sendiri terluka, membuat kita sendiri stuck, tidak berkembang. Tertutup awan di sini, bingung, tidak tentu arah. Bercabang, bersimpang, nggak fokus ya, jadi nggak ada yang jadi. Hubungan kandas, pekerjaan macet. Kalau energinya ini ya banyak banyak bisa kita jabarkan masalahnya. Pernahkah kita sadari ternyata setiap salah itu membawa buku, membawa pemahaman dan hikmah untuk kita. Oke? Aquarius, tetap sadar. Ayo saya lihat tarot kamu. Jadi kalau di sini kamu yang nakal ya, jangan takut salah. Oke? Jangan takut salah. Tidak ada yang salah, saya bilang, selagi kamu mendapat mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Itu namanya sadar ya. Masalahnya di sini adalah ketika kamu tidak sadar. Ketika kamu tidak sadar dan berbuat salah, wah, itu gawat. Kamu akan tenggelam semakin dalam dalam kesalahan itu. Kalau kamu sadar itu, oh, ya ampun, saya telah bergosip, itu sadar namanya, ya. Ya ampun, saya telah berbohong. Saya janji loh. Ya, itu namanya sadar ya. Harus sadar, harus selalu sadar. Karena kesadaran adalah kontrol diri kita, sensor diri kita. Bahkan kita sadar saat, ya ampun, saya telah ditipu nih. Wah, langsung mundur lagi. Sadar. Kalau nggak sadar, kamu akan tenggelam dalam bujuk rayu, melayang-layang, tidak tentu arah ya. Ayo menjadi sadar. Ayo saya lihat kondisi para aqua. Wah, Aquarius di sini orangnya. Wow, bagus kartunya. Ini The Strength Reverse. Three of Cup Reverse. Aquarius, kamu ini sebenarnya orang yang menggoda, saya bilang ya, orang yang apa ya, orang yang membuat orang lain melirik. Kamu unik, unik di sini. Aquarius, wah, di sini saya melihat kartu-kartu kamu ini, kamu mulai hebat ini, mulai sadar di sini. Impro Ribes, ya, ini ada gambaran mengendalikan emosi. Oke, kamu elemen udara ya. Kamu mulai mengontrol di sini keegoisan kamu, kekuatan kamu. Ada banyak hal di sini seperti sebuah kesadaran kamu. Ada gambaran controlling di sini, mengendalikan. Ini bagus, ya. Karena di sini kamu digambarkan orang yang selalu bergairah, orang yang menggoda, orang yang unik, orang yang membuat orang-orang berpaling. Oke? Sebenarnya ini ada kondisi yang down untuk kamu ya, kondisi yang sepertinya kalau diartikan impro reverse ini kamu merasa kehilangan daya, ya. Awalnya dari sini dulu, awalnya dari sini. Biasanya kesadaran dimulai dari rasa yang paling dalam sekali, ya. Kesadaran apa ya di sini kalau saya bilang. Mungkin pesimis ya, kenapa ya saya selalu seperti ini. Wah, wow, awalnya dari situ, kesadaran itu selalu bangkit dari situ ya. Dari apa? Biasanya dari goncangan yang diberikan Tuhan dalam bentuk ujian ya, ujian. Kalau kita bilang itu ujian, yang sebenarnya ya kalau saya bilang sebenarnya masalah itu dari kita sendiri ya, kita bikin salah jadi masalah. Oke, berawal dari sini. Nanti dari sini kamu ini udah akarnya kesadaran, menyadari keadaan ya. Ini menyadari keadaan namanya, mulai sadar dalam kondisi yang mungkin paling tahap awal. Kenapa ya saya selalu gagal? Kenapa ya saya selalu dilukai?
Kenapa ya saya tidak berkembang dalam hubungan atau dalam karir? Kenapa saya selalu begini, begini, begini? Kenapa saya selalu terusik? Kenapa selalu saja? Wah, itu kesadaran namanya ya. Sudah mulai sadar. Di sini kamu mulai bangkit dan bangun. Ini sepertinya kamu seperti kehilangan harapan, kehilangan daya, ya. Sehingga di sini ada masalah. Ini masalah bersosial. Kamu seperti menarik diri, menutup diri. Karena apa itu sebenarnya? Karena mulai sadar, ya. Mengapa ya saya seperti ini? Itu awalnya kesadaran. Oke? Aquarius, lihatlah, tetaplah dalam keadaan sadar, saya bilang. Nanti dari perasaan yang seperti itu kamu mulai melihat apa yang salah ya, ya. Apa yang membuat saya selalu gagal ya? Udah bertingkat nanti itu. Apa yang membuat saya selalu dibohongin dalam cinta? Mulai nanti bertingkat ya. Sampai nanti kamu menemukan, oh, ternyata saya begini. Makanya saya selalu seperti ini. Mulai meningkat lagi kesadarannya. Oh, ternyata saya mungkin selalu gombal. Seperti itu contoh ya. Sehingga saya jadinya seperti ini. Ya, mungkin saya selalu kurang komitmen sehingga saya selalu gagal dalam karir. Itu kesadaran. Ya. Kesadaran itu adalah ketika kita mulai melihat ke dalam diri kita dan kita melihat titik-titik masalah dalam diri kita sendiri. Kesadaran adalah ketika kita mulai melihat ke dalam diri, ya. Kalau kamu sibuk melihat keluar diri, kamu hanya menemukan kesalahan-kesalahan orang di luar, nggak nampak, nggak kelihatan kesalahan kita itu apa, masalah di mana. Oke? Kalau kita melihat keluar, kita akan katakan, oh, saya gagal ternyata pekerjaan saya mandek karena si dia ini. Wah, kamu akan katakan seperti itu. Ini hubungannya saya macet ini karena dia ini nggak benar. Itu yang kamu temukan nanti kalau melihat keluar. Ayo melihat ke dalam diri, ini sudah bagus. Ya, berawal dari rasa yang paling down, paling terpuruk. Kamu merasa, saya kok ini pesimis masih rasanya ya. Tapi ini adalah akar kesadaran saya lihat. Nanti di sini kamu bangun dan wah akhirnya kamu di sini menjadi sorotan dan panutan, membuat orang-orang menoleh kepadamu. Ya? Karena apa? Di sini setelah menyadari kamu menemukan solusi. Setelah kamu tahu penyakitmu di sini apa, kamu menemukan obat dan membuat kamu sembuh. Lihatlah. Kamu akan bergerak merealisasikan semua pemahaman yang telah kamu dapatkan sehingga kamu nanti ini ya. Ini number one, ini biasanya suatu kesuksesan yang membuat orang lain berpaling kepada kamu ya, menjadi sorotan. Wah, dia keren sekali orang bilang. Wah, dia hebat sekali ya orang. Begini 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 dia tetap sabar, begini 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 dia tetap tetap aja berjalan, nggak patah semangat. Ya karena apa? Karena sudah tahu, sudah punya obat untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Itu bedanya orang sadar dan orang nggak sadar. Kalau orang nggak sadar tuh, wah, dia hanya berjalan tanpa melihat kiri kanan, nggak peduli ya. Padahal ada banyak gift-gift yang terselip di dalam setiap perjalanan yang bisa kita ambil, hadiah-hadiah yang bisa kita ambil. Mengerti ya, Aquarius? Tetap sadar, tetap sabar, dan di sini untuk kamu diminta untuk selalu menjaga komitmen, untuk selalu apa ya, menjaga kata-kata, hanya mengucapkan kata-kata yang benar-benar bisa kamu jaga, benar-benar bisa kamu tepati, apapun itu ya. Jangan sampai kata-kata atau komitmen kamu melukai orang, artinya mengkhianati janji atau seperti apa. Jangan sampai komitmen kamu itu ini karena ini ya, karena nafsu-nafsu kita, oke? Okay? Jangan sampai komitmen membawa kamu kepada satu hubungan yang di sini akhirnya salah paham. Ya, semuanya karena janji, karena kata-kata, karena komunikasi. Tetap terkendali, oke? Okay? Aquarius, mungkin ini saja. Semoga ini jadi video yang bermanfaat, ya. Setiap hal, setiap kejadian adalah bentuk penempaan yang terjadi untuk diri kita. Itu adalah cara semesta menempa kita. Ya, semuanya di sini berjalan tumbuh. Apakah dia salah? Apakah dia berjalan di jalan yang benar? Semua orang pada dasarnya berjalan menuju ke titik yang sama.
Mungkin di mata umum terlihat salah, namun siapa tahu di dalam salah ada pembelajaran dan pendewasaan. Oke? Jadi mau jalannya menurut aturan dia salah, menurut aturan dia benar, pada dasarnya setiap orang sedang bergerak menuju ke satu titik. Ya, apa itu titiknya? Titik untuk puncak yang kita tuju itu ya, puncak Gunung Suci saya bilang. Untuk lebih menjadi dewasa, lebih menjadi manusia yang seutuhnya. Karena kita semua di sini judulnya manusia, tapi belum semua yang menjadi manusia, ya. Kita akan menjadi manusia seperti apa ya, kalau saya muslim ini dalam cerita muslim ya, manusia adalah hal yang, salah satu hal yang sangat dibanggakan Tuhan diciptakan. Oke? Tapi harus benar-benar menjadi manusia, oke? Semua penempaan yang terjadi di sini, perjalanan hidup kita adalah membuat kita belajar untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia. Karena sebagian dari kita sebenarnya belum sempurna menjadi manusia ya. Wah, ayo kita tutup. Semoga bermanfaat. Semoga ini jadi video yang membantu. Yang nggak cocok ambil hal yang positif dari sini. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Da Aquarius.